Dan ketika ini, perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV mula dibanjiri orang ramai bagi menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani. Kita terus ke Kota Baru bersama Fatin Hanani Sahimi. Silakan Fatin dengan laporan anda di sana. Fatin. Terima kasih Muhammad dan Khatijah di Sri Pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlintas langsung dari Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani bertempat di Negeri Cik Siti Wat Kembang, Kelantan Darul Naim. Dan pada hari ini apa yang saya boleh kongsikan, sekitar perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV pada hari ini menjadi tumpuan hampir 15,000 pengunjung daripada serata negeri Kelantan yang tidak ingin melepaskan peluang untuk beraya bersama dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebenarnya ketibaan pengunjung daripada pukul 5.30 petang tadi sudah mula membanjiri dan juga mengambil tempat masing-masing untuk menikmati juadah hari raya yang telah disediakan. Dan kami juga sekarang masih menunggu ketibaan yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut dijadualkan akan tiba bersama dengan timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi serta Datuk Seri Fadilah Yusof. Dan hari ini juga barisan menteri, jemaah menteri juga akan hadir dan antaranya peneraju majlis pada hari ini iaitu Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim yang berbahagia Nik Nazmi, Nik Ahmad yang hadir pada hari ini. Terima kasih YB dan bersama dengan penonton berita utama pada hari ini. Jadi YB, boleh YB kongsikan dengan sidang penonton berita utama 3 pada malam ini antara kemeriahan dan juga signifikan majlis yang berlangsung pada hari ini? Ya, signifikan majlis ini ialah Rumah Terbuka Malaysia Madani ini akan menghimpunkan, kita anggarkan sekitar 15,000 pengunjung dan ia juga memberi peluang kalau sebelum ini orang kena ke Kuala Lumpur atau Putrajaya untuk bertemu Perdana Menteri atau pimpinan, tapi hari ini PM ya, yang turun beraya bersama dengan rakyat Kelantan di Stadium Sultan Muhammad IV. Dan selain itu juga kami sebagai menteri yang kementerian yang menyelaraskan program ini, kita juga turut menganjurkan karnival alam kita di perkarangan stadium juga daripada bermula semalam dengan pelbagai aktiviti yang juga menarik perhatian ramai ya, dan ramai juga yang daripada hadir petang atau tengah hari tadi mereka terus sampai ke malam untuk datang ke Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani. Baik, terima kasih YB. Baik, cukup meriah suasana di sekitar perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV pada ketika ini. Jadi untuk warga Kelantan yang masih berada di rumah, pakat mari ramai-ramai adik kakak, mari kita meriahkan majlis pada hari ini. Dan untuk itu, sekian sahaja daripada Kota Baru Kelantan. Kembali ke rakan setugas Muhammad dan Khatijah.